Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, kita jumpa lagi di tongkrongannya MTC ya, channel tempat belajar bersama mengupas tuntas kasus-kasus HP. Kali ini kita punya PR yang ekstrim ini. Oppo ya. HP Oppo A5 2020 dengan kondisi hancur LCD-nya ini. Korban perang Ukraina. Oke, semoga kita doakan saja perang di seluruh dunia bisa mereda dan tetap aman ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah handphone. Ini ada handphone yang hancur begini ya. Katanya sih di cas masih ada getar, dinyalain juga ada getar. Kita cek dulu. Ya benar ya, emang ada getar di saat kita cas. Coba kita nyalakan ya. Tapi nggak ada tampilan sama sekali ya. Bener-bener hancur ini, amburadul. Oke, kalau begitu selanjutnya kita langsung saja eksekusi ya. Kita bongkar dulu, kita tes dengan LCD yang baru apakah ada tampilan. Oke, kalau begitu kita akan langsung eksekusi saja ya. Kita akan coba bongkar. Ini kayaknya backdoornya juga udah gampang ini dicopotnya. Sudah pernah dibongkar juga. Untuk cara membongkar Oppo A5 2020 ini, yang dibuka adalah backdoornya ya, atau casing belakang. Hati-hati apa pinjer pinnya ini ya, jangan sampai terkena atau ketarik atau sobek. Jangan sampai kita betulinnya yang mana, pinjer pinnya juga ikut rusak gara-gara ketarik. Iso rugi bandar, cok. Oke, kita tarik pelan-pelan ya. Dan kita buka baut bagian pinjer pinnya. Ternyata udah pernah bongkar juga ini HP-nya. Tidak terlalu jauh dan tidak ada.
selanjutnya kita copot bagian bezelnya. Kita congkel pelan-pelan ya supaya tidak cacat. Sekalipun kondisinya memprihatinkan seperti ini apeknya, tapi bukan berarti kita harus teledor ya. Kita akan tes dulu dengan LCD baru apakah ada tampilan. Kebetulan LCD-nya sudah ready ini. Kita akan coba tes dulu. Perlu diingat dan dicatat buat sobat-sobat semua, LCD baru sekalipun udah jelas akan ganti LCD HP-nya, tapi diusahakan dites dulu ya. Itu faktor penting supaya sobat-sobat semua tidak buang-buang waktu dan juga tidak rugi ya. Yang dimaksud rugi itu contoh misalkan di saat kita tes ternyata LCD-nya error, kalau misalkan segelnya masih utuh, insya Allah agen tempat belanja kita juga tidak sungkan ya untuk menerima komplainan atau returannya. Tapi sebaliknya, kalau tidak dites kemudian ada error dan segelnya rusak, apalagi sudah dilem ya, otomatis agen belanja kita juga ya enggan untuk menerima returannya. Oke, di sini sudah tampil ya, berarti kasus HP Oppo A5 2020 ini yang hancur ini adalah LCD-nya ya. Oke, udah positif nih LCD ya. Ini sekaligus atau sekalian ini ngecek mesin hidup atau enggak. Sekalian karena udah positif ini LCD, kita cek dulu apakah LCD-nya normal atau tidak ya. Kita cek baik-baik. Untuk pengecekannya sendiri nggak usah yang neko-neko ya, yang sederhana aja seperti ini ya. Kita tekan salah satu aplikasi yang ada di handphone, kemudian kita geser-geser. Kalau aplikasi yang kita tekan itu mengikuti arah jari-jari kita, insya Allah normal ya. Kalau misalkan dia terpental di saat kita geser-geser, biasanya berarti sudut yang di saat terpental itu ada yang error. Oke, ini sepertinya normal ya. Karena sudah positif, handphone juga kasusnya LCD dan LCD-nya ternyata dites normal, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan LCD ya. Kita copot dulu semua. Kita copot dulu LCD-nya. Ini sudah pernah bongkar ya. Kita coba, mudah-mudahan tidak susah nih untuk mengangkat ininya. Ya,
ternyata mudah. Saya saranin buat sobat-sobat kalau mau nyopot baterai jenis seperti ini, buka dulu ya pembungkusnya, itu kita buka dulu yang diangkat itu bagian elemen baterainya ya, bagian baterainya saja, karena itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau kita mau bukanya itu sama pembungkusnya, biasanya rekat banget. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pembersihan lem ya. Ini juga unsur yang sangat-sangat penting, yaitu lem-lem bekas atau lem yang lamanya itu kita bersihkan sebersih mungkin ya. Sebab kalau tidak dibersihkan, ada dua masalah yang bikin rese itu. Yang pertama, kalau tidak dibersihkan, maka lem yang barunya itu tidak rekat ya, karena kan telah halang oleh lem lama ini. Dan yang kedua, kalau tidak dibersihkan, itu efeknya pemasangan LCD kita tidak rapat karena kan terganjal ya sama lem yang lama ini. Makanya dalam hal bersih-bersih itu sangat penting. Mungkin dalam hal pergantian LCD itu terlihat sederhana ya, tapi kenyataannya banyak konsumen yang komplain hanya gara-gara tidak rapi dalam pemasangannya. Oleh sebab itu saya saranin buat sobat semua, sebelum pergantian LCD yang baru, kita bersihkan dulu lemnya sebersih mungkin supaya hasilnya bisa rapi ya. Oke, kalau sudah ini kok seperti ada lem powernya ini. Baik, saya kira benar ini lem power. Perlu diingat ya sobat-sobat, untuk handphone diusahakan kalau misalkan ngelem itu jangan pakai lem power ya, sangat beresiko. Karena lem power kan susah ya untuk dibersihkannya itu. Thank you.
Kalau sudah kita bersihkan, satu lagi sebelum kita pemasangan LCD itu kita cek tulangnya ya. Tulangnya itu lurus apa tidak. Ini rupanya tulangnya juga bengkok ya. Kita harus luruskan. Itu juga sangat penting banget ya sobat. Karena kan LCD itu kan kaca tipis ya. Kalau misalkan dipasang dalam kondisi tidak lurus, otomatis kan sangat rentan ya. Ini karena bengkoknya sudah lumayan dan bagian mesin, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita copot dulu mesinnya ya, baru kita luruskan. Ini lumayan bengkoknya ini. Kita akan coba luruskan dulu tulangnya ya. Plentang-plentong. Tulangnya plentang-plentong. Oke, sepertinya udah lurus ya, sekalipun gak lurus banget, tapi ya udah mendingan. Oke, kalau sudah lurus kita siapkan LCD yang akan dilem ya. Kita rapikan dulu LCD-nya. Segel seperti ininya juga kalau sudah ini tidak diperlukan, kita buang saja ya. Supaya tidak mengganjal. Sampai di sini kita tes dulu ya, jangan langsung pasang. Kita tes dulu apakah bagian fleksibelnya di saat kita pasang itu tergencet apa tidak ya. Kan kadang-kadang, nah ini kan bagian fleksibelnya perlu ditarik dikit nih. Jadi kita tes dulu, kita ukur seberapa supaya di saat kita pasang LCD ininya fleksibel LCD-nya tidak tergencet ya. Ini perlu ditarik dikit. Itu juga sangat penting ya, karena kalau fleksibelnya kegencet ya otomatis rawan juga ya, bisa jadi blur. Kita tarik sedikit pelan-pelan ya. Setelah itu kita tes lagi. Nah, di sini kan udah nggak mengganjal nih. Kalau sudah begini, baru kita lem ya. Oh ya, satu lagi ya sobat, dalam hal pemasangan LCD banyak keluhan dari konsumen itu bagian sini ya, bagian kamera cahayanya sering keluar ya. Jadi kadang ada yang risih ya, ada juga konsumen yang risih kemudian mempertanyakan kok ininya cahayanya keluar katanya. Oke, kita akalin supaya cahayanya nggak keluar. Kita kasih double tip hitam ya.
saya saranin jangan pakai lem ya, karena kalau pakai lem namanya cairan ya berebelan ya, yang dikhawatirkan akan menutupi bagian kameranya. Kita kasih double tip hitam ya. Ini juga sangat penting karena banyak banget keluhan dari konsumen setelah pergantian LCD baru, ternyata cahayanya keluar dari sini ya. Atau mungkin teman-teman punya trik tersendiri ya, yang lebih maknyos dari trik saya ini, bisa komen atau share ya di bagian komentar. Oke, kalau sudah kita coba akan pasang ya. Oh ya, kita pasang mesinnya dulu. Kita pasang dulu switch antennya ya, ini kabel antennya, jangan sampai kelupaan, karena kalau kelupaan ntar sinyalnya bisa naik turun, bahkan mungkin hilang-hilangan ya, ntar konsumennya ngomel. Kok gantinya LCD sinyalnya ikut hilang katanya. Kalau sudah kita coba lem ya. Untuk lemnya sendiri saya sarankan warnanya sesuaikan dengan tulangnya ya, biar serasi dan terlihat indah. Sebenarnya untuk pemberian lem sendiri itu tidak perlu tebel ya, tidak perlu bertumpuk-tumpuk, tipis saja, yang penting rata. Dan perkirakan kalau lem itu menyentuh bagian LCD-nya ya, kaca LCD. Kasus suatu tempat akan terus dilakukan untuk menjelaskan.
Setelah kita ikat, kemudian kita bersihkan dulu ya bagian pinggirnya ini, karena biasanya banyak lem-lem yang berebelan ya. Jangan terlalu ditekan ya, cukup digesek-gesek aja. Karena kalau tidak dibersihkan terlihat jelek banget, lem-lemnya kan kelihatan ya. Kalau begini kan tidak akan dia rapi tuh. Kita bersihkan. Selanjutnya kita coba tes ya. Kita nyalakan. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Ya, alhamdulillah. Pemasangannya tidak terkendala ya. Ya, alhamdulillah masih normal ini. Oke sobat, selanjutnya kita akan rapikan ya. Kita pasang-pasangin semua dulu.
Selanjutnya kita akan pasang backdoor ya. Oke, sobat semua, demikianlah video tutorial belajar bersama ya. Yang kali ini kita mengupas HP Oppo A5 2020 yang hancur ya, kondisinya hancur. Dan ternyata adalah kerusakannya hanya ada di bagian LCD ya. Setelah diganti LCD, alhamdulillah normal ya. Terima kasih atas support dan doanya buat sobat-sobat semua. Salam sukses, semoga tetap lancar aktivitasnya. Panjang umur, banyak rezeki, dan selalu barokah. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.